Hai teman, selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Hai teman, selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi Official. Nah, kali ini aku bakal ajak teman-teman ya jalan-jalan agak sedikit berbeda kontennya. Biasanya kalau konten kita berhubungan dengan ya kayak spotlight, fakta menarik. Nah, kali ini aku bakal ajak teman-teman jalan-jalan ya. Dan hari ini bakal ajak teman-teman jalan-jalan masih di daerah Sumatera Barat dan di salah satu kabupaten, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Nah, ngomong-ngomong tentang Kabupaten 50 Kota, kayaknya udah bisa nebak ya kita mau kemana. Ya, benar sekali, kita bakal ke kawasan Lembah Harau. Dan seperti yang kita ketahui, Lembah Harau sekarang menjadi salah satu tujuan utama ya ketika kita berkunjung ke Kabupaten 50 Kota. Nah, di sini kita dapat melihat pemandangan geopark Lembah Harau. Kita dapat melihat tebing-tebing indah dan tinggi. Terus juga ada air terjun yang indah juga yang bisa kita lihat ya di Lembah Harau ini. Dan yang bikin tertarik banyak orang untuk berkunjung ke Lembah Harau ini adalah selain kita bisa berwisata, kita juga bisa nginap ya di sini, karena sekarang di sini sudah banyak banget penginapan-penginapan yang estetik ya yang bisa kita tempati untuk menghabiskan liburan. Nah, kali ini aku bakal kunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Lembah Harau, yaitu Harau Sky. Harau Sky mungkin baru-baru denger ya, karena memang tempatnya baru dibuka, soft openingnya kemarin itu baru dibuka tanggal 23 April 2023 setelah lebaran ya, lebaran ketiga ya. Nah, jadi kebetulan ada waktu senggang dan libur juga, nggak ada salahnya juga kita mencoba untuk mengunjungi tempat wisata yang baru di... Oh ya, sebelum kita lanjut tonton video ini, aku mau kasih tahu kalau akun channel kita yang lama, Kreatif Hamdi, belum bisa dibuka ya. Jadi untuk sementara kita aktifnya di channel YouTube Kreatif Hamdi Official. Jadi buat teman-teman, untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, terus juga like-nya, komennya jangan lupa juga, dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang, dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video menarik lainnya untuk teman semua. Sampai di Harau Sky, kita langsung ke parkiran. Nah, di sini kelihatan sudah mulai banyak yang datang karena baru kemarin ya soft openingnya tanggal 23 April 2023. Lalu kita langsung aja beli tiketnya, dan alhamdulillah kita beruntung kali ini kita dapat diskon. Di harga publishnya tiketnya sekitar Rp50.000. Nah, sekarang kita cuma bayar Rp30.000 saja. Alhamdulillah ya, lumayan. Langsung aja kita masuk ke gerbang utamanya. Ini gerbangnya kayak ala-ala kastil gitu ya, yang didominasi oleh warna merah. Ketika masuk kita bakal dilihatkan dengan kolam renang, terus juga ada minimarket gitu ya. Dan dari kejauhan kita juga sudah dapat melihat kayak semacam kastil gitu ya bangunannya. Dan nanti kita bakal spill. Nah, ini dia kolam renangnya. Dapat dilihat rata-rata yang mandi di sini adalah anak-anak. Jadi kita nggak bakal ikutan mandi di sini. Nah, selain ada kolam renang, juga ada di sini wahana permainan kayak seluncuran. Dilihat sih seluncurannya tuh lumayan cukup aman ya buat anak-anak. Terus juga kolam renangnya juga aman karena tidak terlalu dalam ya, kira-kira sekitar 50 cm. Jadi sepertinya kolam renang ini emang dikhususkan buat anak-anak. Terus juga kolam renang ini dikelilingi kayak semacam banda atau selokan ya. Tapi airnya belum ada nih. Jadi mungkin kalau seandainya nanti airnya udah ada, bisa dijadikan tempat main-main juga, pakai pelampung atau mungkin pakai perahu. Sayangnya airnya belum ada, jadi masih kering ya airnya. Dari atas ini kita dapat melihat sudah banyak juga yang mandi ya di kolam renang ini. Kebetulan kita datangnya pagi banget, jadi kayaknya belum terlalu ramai ya. Apalagi nanti kalau udah siang ataupun sore, kayaknya bakal lebih ramai lagi nih kolam renang ini. Nah, dapat juga dilihat sepertinya bakal dibangun juga kolam renang buat dewasa ya di sampingnya. Tapi belum selesai, ya maklum karena masih soft opening. Yang menjadi daya tarik di sini adalah ketika berenang kita dapat melihat pemandangan indah, yaitu adalah Lembah Harau. Lihat tebing-tebing tinggi ya, yang tingginya mencapai 100 sampai 200 meter.
Dari kolam renang kita bakal lanjut ke bangunan yang satu ini. Ini bangunannya tuh kayak semacam ala-ala kastil gitu ya, yang didominasi oleh warna merah, terus juga ada warna kuning dan biru. Nah, di sini sepertinya memang dikhususkan untuk tempat selfie ataupun foto. Jadi selain kita bisa berenang di sini, kita juga dapat berfoto-foto ria ya dengan latar belakang bangunan yang menyerupai kastil ini. Apalagi ditambah dengan warna-warninya yang membuat foto kita bakal semakin lebih estetik ya. Dan tentunya bakal banyak like ya di Instagram ataupun di Facebook teman. Ditambah lagi dengan view Lembah Harau, dijamin fotonya bakal semakin lebih estetik. Nah, dari bangunan kastil ini kita lanjut ke belakangnya. Di sini kita dapat melihat landmark dari Harau Sky. Bisa juga dijadikan tempat spot foto ya, ditambah dengan latar belakang bangunan ala-ala Eropa. Dan tentunya view Lembah Harau. Nah, dari landmark Harau Sky tadi kita lanjut bakal lihat nih, ada penginapan yang estetik dapat dilihat ya. Ini yang bikin menarik untuk mengunjungi Harau Sky bersama keluarga, karena di sini sudah ada penginapan yang representatif ya, dapat kita lihat sangat estetik, ditambah dengan kolam renang yang ada di depan bangunan penginapan ini. Nah, bayangkan aja nih, kalau seandainya pagi-pagi kita bangun, kita udah langsung dapat melihat pemandangan Lembah Harau. Dan jika teman ingin menginap bersama keluarga di sini, cukup hanya mengeluarkan 600.000 per malam ya, per kamar juga, untuk bisa menginap di tempat ini. Sayangnya kita belum bisa melihat dan masuk melihat kamarnya langsung ya, karena di sana masih ada nih tamu yang masih belum keluar atau check out. Dari penginapannya kita lanjut ke bangunan berikutnya. Nah, ini bangunannya ala-ala Eropa gitu ya. Bedanya kalau bangunan yang ada di depan itu sama warnanya, nah kalau di sini berwarna-warni. Ini kayaknya bakal lebih keren lagi kalau seandainya kita berfoto di depan bangunan ini. Dan ternyata nih teman, bangunan ini tidak hanya tempat foto saja, tapi juga merupakan tempat penginapan. Wih, mantap nih. Bisa banget ya kita nginap di sini. Di penginapan yang bangunannya itu menyerupai kayak semacam bangunan ala-ala Eropa gitu. Wih, mantap banget ya. Dijamin gak bakal menyesal ya kalau sudah sampai di sini. Nah, itu dia teman travel vlog kita hari ini yang sangat singkat ya. Di mana lagi nih tempat wisata yang bakal kita kunjungi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum kita close video ini, seperti biasa kita ingatkan kembali ya, channel YouTube kita yang lama Kreatif Hamdi belum bisa dibuka, dan untuk sementara kita bakal bikin videonya di sini dulu. Jadi buat teman-teman, untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment dan share, agar kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia ya. Bye-bye.